Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hezri Yassin dalam satu sesi temu bual bersembang berkenaan dengan isu politik ya yang semakin hampir menjelang PRU 13 ini. Dan pada hari ini kita ada tetamu istimewa, iaitu bersama dengan Dr. Zulkarnain Luqman, merupakan pakar perundangan pilihan raya. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Baik. Doktor ya, kita nak bersembang-sembang, kita nak membincangkan tentang isu semasa ataupun lebih fokus lagi kepada politik menjelang PRU 13 yang dah semakin hampir ni. Dan soalan-soalan yang kita terima ini adalah daripada Facebook ya. Setelah kita buka di TV PRU 13, page TV PRU, kita membuka mereka untuk beri apa saja soalan yang mereka ingin tahu berkenaan dengan pilihan raya. Jadi saya nak pergi kepada soalan pertama, nak tanyakan kepada doktor, benarkah kertas undi mempunyai nombor siri dan apa fungsi nombor siri tersebut? Silakan. Nombor siri dalam kertas undi itu sebenarnya telah diperuntukkan di dalam peraturan penjalanan pilihan raya 1981. Ya. Yeah. Jadi format kertas undi tersebut telah digazetkan. Ya. Yeah. Ada di dalam borang 9. Ya. Yeah. Dan dalam borang 9 itu memang dinyatakan kena ada nombor siri. Baik. Soalnya apakah fungsi nombor siri? Ya. Yeah. Nombor siri ini adalah mustahak untuk kita kenal pasti sama ada kertas-kertas undi palsu yang akan dimasukkan di dalam peti undi. Baik. Kerana baik, pada hari pengundian petugas-petugas parti dan juga ketua tempat mengundi akan sama-sama meneliti kertas undi yang dibekalkan dan melihat nombor siri tersebut. Yeah. Dan akan dicatatkan di dalam borang 13. Jadi kalau ada kertas undi yang palsu dimasukkan, maka kita boleh kenal pasti nombor siri tersebut. Maknanya itu pentingnya ada nombor siri ya. Dan soalan di Facebook juga, adakah terjamin kerahsiaan undi bila dah ada nombor siri pada kertas undi itu? Peruntukan undang-undang yang terbaru selepas daripada pindaan 2006 lagi, yeah, memperuntukkan bahawa nombor siri tersebut tidak lagi boleh ditulis di atas buku daftar pemilih. Atau nombor siri pengundi di dalam buku daftar pemilih tidak boleh ditulis di atas counter foil kertas undi. Suatu kertas undi tersebut memang ada nombor siri. Ya. Ada kebarangkali yang keraguan oleh orang ramai. Ya. Nombor siri tersebut membolehkan mereka diidentifikasikan sebagai untuk mengundi siapa. Jadi apabila pindaan ini telah ada, kerani SPR dan kalau disemak di laman web SPR sendiri, ya, telah menyebutkan bahawa kerani tempat mengundi sudah tidak dibenarkan lagi untuk menulis nombor siri di atas buku daftar pemilih. Bermakna tidak ada possibility untuk trace mengundi itu mengundi apa, kerana di atas buku daftar sudah tidak ada. Right, maknanya terjaminlah kerahsiaan. Terjamin kerahsiaan tersebut. Ya, ya, ya. Jadi masyarakat pengundi-pengundi luar sana itu tidak perlu ragu-ragu. Aha, cantik. Okey. Kerahsiaan tersebut. Soalan lagi ya daripada kita punya orang apa yang minta soalan ini di Facebook. Soalannya, apakah rasionalnya mencalir dakwat kekal sebelum melakukan pengundian? Kenapa tidak dilakukan selepas memangkah undi? Sebab ini dikhawatiri nanti dakwat tersebut boleh terkena pada kertas undi yang dia tulis dekat sini, dikhawatiri berlaku pada orang tua, mungkin barangkali susah dia nak adjust kan jarinya. Komen doktor. Peraturan untuk mencalik undi ini telah digazetkan di bawah peraturan 19. Right. Peraturan penjalanan pilihan raya. Yang menyatakan bahawa calik itu dicalikkan sebelum daripada kertas undi diberikan. Dia punya sebab kenapa dibuat begitu adalah untuk mengelakkan jika seseorang itu telah diberikan kertas undi baru dicalikkan, mungkin ada pengundi yang tidak mahu berkeras supaya jarinya tidak dicalikkan. Jadi untuk menghilangkan, maknanya dia berkeras selepas dia dah buat selepas undi. Selepas dia buat undi, dapat kertas undi, dia sudah pangkah, kemudian dia keluar begitu saja daripada bilik mengundi tanpa jarinya dicalikkan. Jadi untuk mengelakkan berlaku keadaan sedemikian, maka sebelum kertas undi diberikan, ditunjuk jarinya dulu. Ada atau tidak calik pada jarinya. Selepas itu jika dia dapati tiada, maka dicalikkan dan selepas itu diberikan kertas undi. Di tangan mana? Di telunjuk kiri. Telunjuk kiri. Okey. Bagi yang tidak ada telunjuk kiri, maka akan dipilih mana-mana jari di tangan kiri.
see. Jika tidak ada mana-mana jari di tangan kiri, maka di telunjuk kanan. Kalau di telunjuk kanan juga tidak ada mana-mana jari di tangan kanan. Okey. Dan jika tidak ada jari kiri ataupun kanan, maka kudung akan dicalikkan di mana-mana bahagian di tangan kiri. Mungkin di siku, maknanya dia utamakan kiri lah. Ya, betul. Kerana mungkin masyarakat Melayu menggunakan tangan kanan untuk makan dan sebagainya. Betul. Jadi untuk mengelakkan rasa jijik dan sebagainya, maka dicalik di tangan kiri. Baik, baik. Okey. Soalan yang terakhir, agak panjang sikit dia bagi situasi. Apakah tindakan yang perlu diambil jika status undi berubah dari undi biasa kepada undi pos? Ceritanya begini, doktor ya. Seorang pelajar luar negara yang daftar mengundi pilihan raya semasa DPRU 12, ya. Dia diminta untuk pulang ke Malaysia sebagai pengundi biasa. Tetapi untuk PRU 13, tiba-tiba selepas menyimak status baru-baru ini, status berubah daripada undi biasa kepada menjadi undi pos. Ya, diminta untuk mengundi di luar negara di mana tempat dia belajar. Menjadi kemuskilan adalah sebulan ataupun dua bulan sebelum ini, status undian masih undian biasa. Cumanya tetapi setelah cek semula baru-baru ini, status berubah. Jadi pelajar ini dia tak pernah memohon untuk undi pos, dan setelah dia rujuk pada HQ SPR, mereka menyatakan kesilapan mereka, namun mereka sendiri tidak pasti kenapa jadi macam ni. Mungkin doktor boleh ada pandangan atau komen. Saya syak keadaan sebegitu, mungkin ada hantu-hantu yang bertindak bagi pihaknya. Sebab untuk mendaftar sebagai pengundi hadir ataupun pengundi tidak hadir, absent voters. Pengundi tidak hadir ni yang disebutkan pengundi pos tu adalah sebahagian daripada pengundi tidak hadir lah. Dia mesti mengisi borang A di bawah peraturan-peraturan pendaftaran pemilih. Dan dia mesti tanda tangan. Sebab itu saya kata ada hantu-hantu yang bertindak menandatangan bagi pihaknya dan menyerahkannya kepada SPR. Dan pelajar tersebut boleh membuat tuntutan kepada SPR untuk penjelasan kenapa nama beliau dimasukkan begitu, dan hendaklah SPR mengubah semula. Tapi dinyatakan di sini mereka tidak pasti kenapa jadi macam ni. Kalau mereka tidak pasti, dan saya yang disebut di situ, dia SPR mengakui kesilapan tersebut. Cuma mereka tidak pasti bagaimana berlaku, maka menjadi tanggungjawab SPR untuk mengubah semula kepada asal. Baik, baik. Kalau SPR enggan untuk mengubah kepada asal, maka nasihat saya adalah untuk membuat satu laporan polis kepada laporan SPR polis, kerana sudah berlaku suatu fraud ataupun tipu ke atas pengundi tersebut. Dan itu satu kesalahan besar. Di sisi undang-undang. Jadi tindakan pelajar ni yang terbaik setelah dia dah refer pada HQ di apa ni SPR, tapi mereka pun tidak pasti kenapa jadi macam ni. Jadi tindakan terbaik ialah buat laporan polis. Pertama sekali membuat aduan secara bertulis kepada SPR, sama ada melalui email ataupun surat. Baik. Jika tidak ada perubahan, mungkin diberikan tempoh masa 2 hari ataupun 24 jam. Jika tidak ada juga perubahan, maka mesti buat laporan polis. Buat laporan. Okey, baik, baik. Saya percaya ulasan ataupun jawapan daripada doktor tadi memberi sedikit sebanyak membantu pada mereka yang memberikan soalan kepada kami. InsyaAllah kita akan bersama lagi dengan doktor untuk membincangkan isu-isu politik. Dan terima kasih kerana anda bersama kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.